Hai Amber, hai Carl, kalian terlihat sibuk. Lagi apa? Kalian mengatur persediaan rumah sakit untuk dijual di penjualan musim semi hari ini? Bagus sekali membantu Amber, Carl. Kau berharap banyak pembeli hari ini? Carl. ST3000 berkedip-kedip. Itu berarti ada masalah. Dan seseorang butuh bantuanmu. Sebaiknya segera pulang. Massimo sedang menuju ke toko bannya untuk penjualan musim semi tahunannya. Tapi dia terjebak kemacetan di jembatan. Alerginya beraksi dan dia bersin ke tepi. Satu langkah kecil bisa mengirimnya ke air di bawah. Bisa kau bantu, Carl? Hebat, ayo berangkat. Lihat semua mobil. Acara penjualan musim semi menyebabkan kemacetan besar. Apa kau pikir kau dapat mencapai Massimo tepat waktu? Oh, kerumunannya parah. Apa yang akan kau lakukan, Truk Super? Ide bagus, Truk Super. Wow, Truk Super, kau seorang ambulans. Nyalakan lampu dan sirene, dan semua orang akan bergerak untuk memberi jalan. Tunggu, Massimo, Truk Super di sini. Kami tahu alerginya buruk, tapi adakah yang bisa kau coba untuk hentikan bersin? Banmu tepat di tepi. Oh tidak, jangan lakukan itu, Massimo. Apakah ada tisu atau sesuatu? Oh tidak. Massimo akan bersin lagi. Truk Super, pikirkan sesuatu. Fiuh, tali derek. Cepat dan kaitkan, Truk Super. Fiuh. Kau berhasil, Truk Super. Kau baik-baik saja, Massimo? Massimo ingin kau bergabung dengannya di toko ban untuk penjualan besar, Truk Super. Dia ingin kau memilih apapun yang kau butuhkan sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Ayo berangkat. Terima kasih atas semua hari ini, Truk Super. Kau punya sesuatu untuk Massimo, Truk Super? Ini tisu untuk alergimu, Massimo. Nikmati penjualan musim seminya.
Hai, Carrie. Apa yang kau lakukan? Kau membuat kue khusus untuk hari perempuan? Oh, tidak. Jerry, dia mencuri kue. Ide bagus. Truk super bisa menghentikannya. Carl, kami butuh bantuanmu. Jerry mencuri kue yang dibuat Carrie untuk hari perempuan. Kami butuh kau untuk menghentikannya. Jerry menuju ke lokasi konstruksi. Sebuah transformasi, ide bagus. Jadi sebaiknya waspada. Dia bukan tandingan truk polisi. Dia kabur. Apa yang akan kau lakukan? Sip. Sungguh berantakan. Ini bisa bahaya. Para bayi pulang dari sekolah lewat sini. Truk super, sebaiknya lakukan sesuatu. ST-3000, ide hebat. Tapi perubahan mana? Sinar telekinetika? Kau bisa dapatkan semua kekacauan. Hati-hati para bayi, ada kecelakaan di sini. Jangan khawatir, kau baru saja pulang, oke? Benar, apa yang harus dilakukan dengan semua kekacauan? Ide bagus, Edna. Truk super, kau bisa masukkan ekskavator Edna untuk saat ini. Dia tahu cara menyingkirkan dengan benar. Tak terlalu cepat, Tuan. Kita tak melupakanmu. Kenapa kau melakukannya? Kenapa mencuri kue? Kau ingin beri Edna hadiah untuk hari perempuan? Ya, itu bijaksana. Tapi kau tak harus mencuri. Kau seharusnya membelinya atau melakukan sesuatu yang lain. Apa yang bisa dilakukan Jerry untuk membayar kejahatannya? Kau bekerja di sini sekarang, Jerry. Truk super benar. Kejahatan tak pernah menang. Nah, selamat menikmati, kawan. Dadah! Hei, Carrie. Hei, Walter. Apa kabarmu di hari pancake ini? Apa itu mesin pancake baru?
Aku tak sabar melihatnya. Oh, mesinnya tak seharusnya bekerja secepat ini, bukan? Walter, apa yang terjadi? Kau hampir tak bisa mengikuti produksi. Carrie, kau harus memperlambatnya. Walter tak dapat menangani produksi. Oh, tidak. Kita harus lakukan sesuatu. Mari panggil truk super. Hey, Carl. Willy yang bagus. Maaf mengganggumu, tapi kami ada keadaan darurat di toko roti Carrie. Kau harus ke sana dengan cepat. Oh, tidak. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Walter nyaris tak bisa mengikuti. Ekskavator, aku ingin tahu bagaimana kau akan pakai untuk selesaikan situasi ini, truk super. Kerja bagus, truk super. Apa kau baik-baik saja, Walter? Baik. Oh, lihat, truk super. Oh, kau harus menghentikan mesin gila ini, truk super. Itu ninja cool, truk super. Mesinnya terlalu panas. ST-3000, tentu saja. Sinar pembeku. Pikiran bagus, truk super. Kau bisa melakukannya, truk super. Ya, berhasil. Mesinnya tak hanya berhenti, tetapi juga membeku. Kerja bagus, truk super. Truk super menyelamatkan hari ini. Terima kasih banyak. Sepertinya semua orang menikmati hari pancake. Oh, jangan lagi. Tangkapan bagus, truk super. Pancake-nya enak, bukan? Dadah semuanya. Selamat menikmati pancake-nya. Hai, Frank.
Mau kemana terburu-buru? Mati ke semua. Oh, begitu. Carrie memanggang jenis kue baru? Oh, tidak. Jadi, kesinilah kalian pergi. Awas! Apa kau baik-baik saja, Frank? Biar aku telepon truk super. Carl, kau di sana? Frank jatuh di tengah jalan. Kau harus membantunya bangkit kembali. Carrie meluncurkan kue baru hari ini sehingga semua orang ingin mencobanya. Frank dalam perjalanan ke Carrie dan dia jatuh. Dia butuh bantuanmu. Kau harus berubah. Truk musim semi sangat keren. Ayo temui Frank. Wow, luar biasa. Wow, oh, kau tukang pamer. Tapi ingat, kau dalam misi. Sini. Truk super di sini, Frank. Jangan khawatir. Apa yang kau sarankan, truk super? Oh, kau akan coba untuk bangkitkan Frank kembali? Menggunakan mata air supermu? Mari coba. Apa kau dengar itu, Frank? Kami akan segera bantu kau kembali. Oh. Jangan khawatir, Frank. Kami akan cari tahu. Oh, itulah idemu. Tentu saja, SD3000 akan berubah jadi apa? Magnet raksasa. Benar-benar keren. Dingin, Frank. Kau siap, Frank? Jangan khawatir. Siap, truk super? 3, 2, 1. Oh. Lagi. 3, 2, 1. Berhasil. Oh. Phew, hampir saja. Lihat. Hey, Carrie, kau belum pernah lihat truk musim semi sebelumnya? Apa masih ada sepotong kue untuk dua teman kita? Wow, Carrie, terlihat enak. Enak sekali. Sampai jumpa. Wow, Rocky, sangat mengagumkan. Apa kau menunjukkan bayi Rocky cara melakukan aksi ini? Aku pikir kau harus coba trik ini sendiri. Ayo bayi Rocky, kau juga bisa.
Itu baru bayi Rocky. Oh, tidak. Api. Bayi Rocky, kau baik-baik saja? Nyalanya terlalu tinggi. Kau tak bisa gapai, Rocky. Carl, berhenti. Kami ada keadaan darurat. Bayi Rocky kecelakaan di bandara. Dia dalam kesulitan. Kau harus melihatnya. Cepat. Transformasi apa yang akan kau pilih, Carl? Kau harus dapat terbang ke Bayi Rocky. Hanya ada satu kendaraan yang bisa mencapai Bayi Rocky. Dan itu adalah pesawat super. Kita tak bisa lihat Bayi Rocky. Terlalu banyak asap. Apa yang akan kau lakukan, truk super? Itu ide bagus. Terbang melalui asap untuk mendorongnya. Kerja bagus, truk super. Jangan khawatir, Bayi Rocky. Truk super, bagaimana dengan api? Bagaimana kau akan memadamkannya? Dengan air, tentu saja. Bidik apinya, truk super. Ya, api sudah hilang. Kerja bagus, truk super. Kau menyelamatkan Bayi Rocky dan seluruh bandara dari api. Kau bisa gunakan shower Bayi Rocky. Asap hitam itu meninggalkan beberapa tambahan kotor. Apa? Kau punya ide, truk super? Itu ide brilian. Nikmati kamar mandinya, Bayi Rocky. Satu lagi misi penyelamatan truk super. Dadah! Wow, Carl. Aku tak tahu kau bisa melakukannya. Itu luar biasa. Oh, sepertinya ada yang dalam masalah. Lebih baik kau periksa, Carl. Oh, tidak.
jadi berlatih untuk balapan besar. Tapi arena balapan penuh dengan sampah. Pasti sampah ini tertiup angin kemarin. Carl, aku pikir ini misi untuk truk super. Hai Jerry, kau terlihat khawatir. Apa kau khawatir tak bisa berlatih balapan? Kupikir begitu. Tapi jangan khawatir, truk super ada di sini untuk membantu. Apa itu truk super? Kau punya ide? Truk sampah super luar biasa. Baik, mari berlomba membersihkan. Tiga, dua, satu, mulai. Ya, kalian berdua menang. Kau ingin minta temanmu untuk membersihkan garasi dan mencari piala? Truk super, bisa kau bantu? Mantap! Wow, Jerry, kau benar. Tempat ini berantakan. Pialanya berada di suatu tempat di antara kotak-kotak itu. Tetapi bagaimana kita menemukannya? Itu dia. Mari gunakan lengan magnet, tentu saja. Trofinya terbuat dari logam. Jadi magnet bisa menarik keluar dari tumpukan sampah ini. Cemerlang. Lihat Jerry, pialamu ditemukan. Bagus kawan, kau menyelamatkan kami. Ini hari perlombaan. Jerry terlihat bersemangat. Truk super dan Gary di sini untuk menonton dan mendukungnya. Yeah, Jerry menang. Wow, truk super luar biasa. Terima kasih truk super, kau berhasil lagi.